Assalamualaikum, balik lagi bareng gua John Sukma di Jelajah Kuliner Jalanan. Dan kali ini spesial banget karena gua lagi ada di Kota Temanggung. Ini tepatnya ada di Kecamatan Jumo ya, Kecamatan Jumo, Kabupatennya Temanggung. Dan ini gua mau nyamperin salah satu kedai bakso. Ini katanya pedes banget ya, kuahnya kuah iblis ya, kuah iblis. Dan sebelum kesini itu gua tadi lewatnya apa ya, pegunungan lereng-lereng. Jadi dari Kota Temanggungnya ya pusatnya, tadi lewat ke lereng gunung. Pokoknya itu berapa kilo ya? Hampir 7 kiloan ya untuk bisa menemukan bakso ini, bakso iga setan kuah iblis. Jangan lupa buat di subscribe, buat di like dan di komen, dan jangan lupa nanti di akhir video bisa dibagiin biar teman-temannya pada tahu dan bakso iga setan kuah iblis ini semakin dikenal. Gua John Sukma, selamat datang di channel gua. Assalamualaikum. Wah, ini dia teman-teman ya, kita udah sampai nih di bakso kuah iblis. Ini ada ketupatnya. Oke mbak, spesialnya apa mbak di sini mbak? Spesialnya bakso setan kuah iblis spesial iga. Spesial iga? Ya. Wow, itu paling spesial ya. Oh ini teman-teman ada menunya. Ini bisa dilihat. Oke mbak, di sini apa lagi selain itu? Kita juga ada mie ayam kuntilanak. Mie ayam kuntilanak? Oh. Wow. Kita lagi bikin kreasi baru. Apa ini? Ceker lampor. Ceker lampor? Yeah. Wow, lampor keranda terbang. Idih, serem banget ya. Gila nih teman-teman ya. Jadi ada kuntilanak, ada kuah iblis, ada keranda terbang. Wah, tapi makanya tetap sama ketupat ya. Oke. Okay. Tepakan tangan. Oh, tepakan tangan ya. Yeah. Oke, okay. Mantap-mantap. Yeah. Ini berarti apa ini? Oh, gini ya. Wow, semuanya pakai cabai gini emang? Iya. Wow. Wow. Ini kan cabainya cabai setan. Oh gitu ya? Iya. Oke, ini berapa kilo mbak sekali masak kayak gitu? 10 kilo. 10 kilo? Tapi bertahap. Bertahap. Wow. Itu satu hari ya? Oke. Ini kalau boleh tahu sama mbak siapa ya? Mbak Tari. Mbak Tari ya? Iya. Ini udah berapa lama mbak? Kalau warungnya udah mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Bakso setan. Ya? Ini habis lockdown itu. Oh, habis lockdown ya? Tahun ya. Dapat inspirasi dari mana, mbak? Mimpi serem apa? Mimpi buruk ya? Enggak ya? Mimpi ketemu mantan. Oh, gitu ya? Wah, itu paling serem ya? Ini dia. Ini sering mimpi ketemu mantan ya? Oke. Itu aja deh. Ya, lu mau pesen apa ya? Mie ayam bakso aja. Mie ayam bakso? Iya. Pedes nggak? Oh, dia penakut, mbak. Dia nggak suka sama pedes-pedes ya? Lebih pedes omongan tetangga. Oh, gitu dia sukanya yang manis-manis ya? Kalau jokes kita kan kayak gitu. Oh, gitu. Yang manis-manis suka ya? Yang manis suka. Wah, kamu bercandanya... SMA wah. Suka. Ya, gitu ya? Ya, bercandanya bikin sayang ya? Tapi sayangnya cuma bercanda. Ya, ya gitu aja, mbak. Satu mie ayam bakso dan aku pesan yang paling spesial tadi. Oke, okay. Oke, kalau boleh tahu berapa satu porsi? Kita yang spesial 20.000. 20.000 yang spesial itu ya. Oke, okay. Mie ayam baksonya berapa tadi? 15. Oke, okay. Begini. Yang kuntilanak 12 sama 12. 17. Oh gitu ya. Oke, okay. siap. Ya. Langsung aja, Pak. Dibikinin ya. Oke. Okay. Ya, thank you. Ibu ya, ownernya ya? Ini ownernya, yang punya ya. Oke, okay. Ibu siapa, Bu? Mawar. Bu Mawar ya. Oke, okay. Sebut Mawar. Saja Mawar. Oke, okay, mantap. Oh, jadi pertama gini ya, pakai mie ya? Iya. Oh, bihun ya? Mintanya mau pakai apa? Oke, bihun aja deh. Kalau minta saya nggak bisa. Aduh, ada yang punya ya? Oke, oke. Wow. Ini ya teman-teman ya. Boleh nih, boleh. Kuahnya udah menggoda nih. Harumnya harum cabai. Oh, terus kasih sayur gitu ya. Mantap. Jadi pakai tahu ya? Mau pakai tahu. Tuh pakai dong, komplit. Aku udah begini. Oke, jadi ada bihun, ada apa ini? Caisim ya. Terus ada tahu. Wow, jadi ini iganya ya, Bu.
Mantap. Ya. Jadi gimana ya teman-teman ya? Itu kalau pakai ketupat bisa nggak? Bisa ya? Oh. Berarti ketupatnya nanti dipotong sendiri bisa ya Bu? Dipisah ya? Oke, jadi bisa aja ya. Biar nggak terlalu banyak di ini, di apa? Di mangkok. Begitu ya. Wow. Ini dia John, udah datang ya. Maksudnya teman-teman langsung aja kita cicipin. Gimana pedasnya bakso kuah iblis ini? Oke, makan John. Ini yang mana ya tadi? Ini. Sama aja ya? Sama aja ya. Gua pesen cuma satu mangkok, soalnya nggak begitu udah yang pedes, dia pesennya mie ayam bakso, tapi gua dikasih dua mangkok. Wow. Kita coba ya. Cobain. Ini teman-teman ya, gua liatin dulu ini penampakannya secara jelas. Udah bisa dibayangin ya pedesnya kayak apa, kuah sama campuran cabai potongnya tadi. Oke, langsung aja kita makan John. Bismillahirrahmanirrahim. Makan John. Bihunnya pada bihun, kayak bihun pada umumnya ya, lembut. Kita cicipin bakso yang kecil dulu. Makan John. Wow. Jadi ini tipikal bakso yang bukan bakso halus ya. Jadi baksonya sedikit kasar dan gua suka itu. Jadi masih ada tekstur urat ya, urat dari baksonya ini masih terasa, jadi nggak begitu halus. Mantap. Kuahnya jangan ditanya ya, kita cicipin sama tahunya. Makan John. Wow. Bis. Gue nggak bisa berkata-kata. Ini enak dan ini pedas. Oke. Rekomendasi buat yang suka pecinta pedas ya, kuliner pedas-pedas, ini very very recommended ya. Iganya ya, mantap. Wow. Gua harus ikut apa nih? Pakai tangan ya. Wow. Tadi udah cuci tangan ya, tenang aja ya. Wow. Oh ya, udah nyicipin kuahnya ya, dan dia langsung. Buat yang doyan pedes ya, rekomendasi banget ya. Iya, banget, banget ya. Wow, makan John. Ini sama tahunya enak. Jadi di sini ini cabenya nggak terlalu matang ya, iya. Jadi masih setengah matang, jadi keras-keras, dan ini sarinya, jadi sari pedesnya itu nggak hilang ketika kita makan ya, ketika kita kunyah itu sarinya nggak hilang. Wow, makan John sama taunya ini mantap. Dan ini boleh. Juga bakso gedenya ya. Lari bakso. Wow. Makan John. Wow. Ini wajib habis nih, biar nggak mau batil ya nggak? Kalau dia perutnya kuat, pasang cor-coran kalau dia. Wah. Gua ngerasa tersiksa, tapi nikmat ya. Tersiksa tapi nikmat. Boleh banget, boleh. Dan wajib dicobain ya. Dan di sini tuh cuacanya pas banget. Di lereng gunung tadi. Di lereng gunung ya. Jadi cuaca di kota ya, Kabupaten Temanggung ini emang adem ya. Adem. Dingin, jadi enak kalau pas makan bakso, apalagi ditambah ini lagi musim hujan ya.
sampai susah ngomong ya. Wow. Boleh. Semangat dan kita nggak boleh nyerah ya. Masih ada satu porsi lagi kan. Berarti nggak bakal empat yang jelas. Itu jatahnya toh ya. Iya. Wow. Ini enak. Ini enak dan pedas. Super, luar biasa, amazing pedasnya. Bakso iga kuah iblis. Wow. Satu porsi cukup terjangkau dan terbilang murah karena cuma Rp20.000. Iya, Rp20.000 dapat menu spesial ya. Bakso pakai iga, terus ada tahunya juga. Terus cabenya ini berlimpah. Main kita sama family atau bisa jalan sama bokin kita bisa mampir di sini ya. Lihat ya, wow, iganya ya, dagingnya tebel nih ya. Makan John. Wow, iganya ya, gede ya. Kuahnya masih separuh. Muka gua udah kayak iblis nih ya, merah semua. Wow. Oke. Okay. Ini penghabisan ya. Wow, finishing ya. Makan John. Boleh nih, edan ya. Boleh. Wow. Oke, teman-teman. Ini udah habis, tinggal kuahnya separuh. Gua nggak kuat ya, nyerah. Nih kuahnya nyerah, tapi baksonya habis semua, iganya habis. Jujur aja, gua nyerah. Buat yang suka pedas-pedas dan penasaran banget sama bakso ini, silakan datang aja ke apa daerah Kecamatan Jumo. Ini dekat sama kantor Kecamatan Jumo ya. Kantor Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Satu porsi bakso iga komplit. Kuah iblis itu cuma Rp20.000. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa gua dibagiin ya. Gua di share biar teman-teman yang lain tahu dan juga bakso kuah iblis ini semakin dikenal. Oke, thank you. Gua John Sukma dan teman gua. Oh ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.